Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk perlawanan rakyat pribumi dalam menentang imperialisme Barat di Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 atau biasa kita kenal dengan Perang Jawa. Oke, lah ini kita akan mengkhususkan bagaimana Perang Diponegoro ini sampai menjadi suatu perang yang sangat terkenal di kala itu. Baik anak-anak, kita akan membahasnya di pertemuan kali ini. Ya. Apa itu Perang Jawa? Apa itu Diponegoro? Ya. Jadi Perang Jawa itu adalah suatu perang yang besar yang berlangsung selama 5 tahun. 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Kock. Perang Jawa merupakan salah satu perang terbesar yang terjadi dan dialami oleh kolonial Belanda di tanah jajahannya. Perang ini membuat Belanda mengalami kerugian dan defisit yang sangat besar, yaitu sekitar 20 juta gulden, dan hampir saja membuat Belanda bangkrut. Ya, Perang Jawa ini yang terjadi 1825 sampai 1830 dipimpin oleh seorang keturunan keraton Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Ya, siapa Pangeran Diponegoro? Bagaimana terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Belanda? 3. Bagaimana cara yang digunakan Belanda untuk menghentikan Pangeran Diponegoro? Ya. Jadi Pangeran Diponegoro ini adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro, Perang Jawa, melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Lantas apa penyebab terjadinya perang? Ya, jadi ada dua, ada sebab umum, ada sebab khusus. Sebab umum, rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan menjadi beban turun-temurun. 2. Pihak keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial dan raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan dari Batavia. 3. Kalangan keraton hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Sebab khususnya, ya Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegal Rejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Di pemerintah kolonial Belanda ini memasang patok-patok di bagian tanah leluhur yang hingga menyulut kemarahan daripada Pangeran Diponegoro ini. Ya, hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan merasa terhina yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda yang didukung oleh hampir seluruh rakyat Yogyakarta. Dukungan juga datang dari para bangsawan diantaranya Pangeran Mangkubumi serta dari Sentot Alibasa, Prawirodirjo, dan Kiai Mojo. Perlawanan Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedung Pakalengan, Semarang, Rembang, dan bahkan sampai ke Jawa Timur. Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Jenderal Markus de Kock
yang kemudian menggunakan siasat benteng Stelzel untuk melawan Diponegoro. Jadi benteng Stelzel secara garis besarnya adalah pembangunan benteng bersifat dinamis yang dibangun pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda pada Perang Jawa. Diperkirakan pada Perang Jawa telah dibangun sekitar 1.165 benteng dalam peperangan tersebut, yang letaknya menyebar di Jawa Tengah. Strategi ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan berhasil menangkap Kiai Mojo dan Sento Talibasa pada tahun 1829. Ya, ini kita lihat petanya ini, Jenderal De Kock. Ya. Ini benteng Stelzel Belanda 1827 sampai 1830, benteng Belanda dari Yogyakarta dan Surakarta. Jadi setelah dikuasai mereka bangun benteng-benteng pertahanan untuk mempersempit ruang gerak daripada musuh, dalam hal ini ruang gerak Pangeran Diponegoro untuk melakukan sebuah perlawanan. Di gagalnya Belanda untuk menangkap Diponegoro mendorong Belanda untuk melakukan sayembara untuk menangkap Diponegoro hidup atau mati dengan nilai 20.000 ringgit, tetapi sayembara ini tidak dilengkapi ditangkapi oleh rakyat. Jadi begitu besarnya pengaruh Diponegoro bahkan sampai merugikan Belanda ya. Perjuangan begitu singkat 5 tahun, tetapi di dalam sejarah perjuangan Indonesia tercatat sebagai perjuangan yang perlawanan yang besar ya, sangat besar pada masa itu. Akhirnya Belanda menerapkan siasat dan tipu muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat tersebut, Diponegoro berhasil ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 dan kemudian diasingkan ke Manado dan wafat pada 8 Januari 1955. Jadi diasingkan ke Manado, wafat di Makassar. Ya. Pada 8 Januari 1855. Ya, ini gambar ilustrasi tentang penangkapan Diponegoro. Ya, Mei 1825, pembangunan jalan oleh Belanda dengan sengaja melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi anunya ya, Pangeran Diponegoro mengganti tapal batas tersebut dengan tombak dan pedang sebagai pernyataan perang. Ya. Juli, Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro dan membakarnya. Ya, ini sebuah kronologis kejadian terjadinya perang Diponegoro ya. 1827 Belanda menggunakan siasat benteng Stelzel sehingga pasukan Diponegoro terjepit. 29 Kiai Maja berhasil ditangkap dan Sento Talibasa terpaksa menyerahkan diri. 30 Diponegoro berhasil ditangkap Belanda dengan siasat licik perundingan. Nah, ini ya. Jadi demikianlah tadi sejarah singkat perjuangan Diponegoro. Ya, untuk lebih jelasnya kemarin Pak Guru sudah menjelaskan berbagai bentuk perjuangan-perjuangan di berbagai daerah, ada di Aceh, Sumatera, ya, Banten, Mataram, ya, Bali, ya, dan masih banyak lagi. Kali ini Pak Guru akan memberikan tugas tentang silakan kalian membuat sebuah infografis, desain infografis, satu gambar. Pilih toko, kemudian dijelaskan bentuk perjuangannya, ya, profil perjuangannya dalam menentang imperialisme, dalam hal ini menentang Portugis, VOC, dan kolonial Belanda. Jadi mulai dari Adi Aceh, ya, ada kita kenal Cuk Nyakdin, ada Cuk Ditiro, Cuk Meltia, kalian pilih saja. Sumatera, ya, ada Singamangaraja ke-12. Ya, ada perang Banjar. Ya, kalian cari saja. Ya. Kemudian pilih salah satu ya, pilih salah satu. Jangan sampai sama. Intinya tokoh-tokoh pejuang di
sebelum abad ke-20 atau sebelum tahun 1908. Ya. Ya, seperti tadi perjuangan di Ponegoro, silakan dibuatkan infografisnya. Kemudian ada Patimura, ada teman-teman di Ponegoro seperti tadi itu ya. Ya, Kiai Moja, ya, bisa. Kemudian Ketut Jelantik dari Bali, ada juga Imam Bonjol, Perang Padri, ya, ada Sultan Baabula, ya, ada Sultan Hairun, ya, Ternate, Tidore, ya. Ya, banyak pejuang-pejuang. Kalian bisa buatkan. Kemudian ada juga pejuang dari Buton yang kemudian jadikan sebagai pahlawan nasional baru-baru tahun 2000, tidak salah 2018 kemarin. Ya. Bisa kalian buatkan infografis. Ya, pejuang dari Buton itu Sultan Himayatuddin atau Opu Taiko. Kemudian dari Makassar ada Sultan Hasanuddin. Namanya. Mataram Ageng Sultan Ageng Tirtayasa. Banten ada Sultan Agung. Ya, masih banyak lagi. Kalian buat semenarik mungkin di infografis. Gunakan aplikasi Kampa. Kemudian dikirim di Padlet. Nanti Pak Guru akan mengirimkan linknya. Ya. Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.